Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, siapa dari W.ID atau W.ID Indonesia. Di video Quick Hits kali ini, gue akan memberikan first impression gue akhirnya dengan Garmin Forerunner 265. Baik yang ukuran biasa dengan yang ukuran yang lebih kecil, yaitu 265S. Dan apa sih perbedaan fisiknya dan secara garis besar dengan yang pendahulunya, yaitu Garmin Forerunner 255. Tanpa lama-lama, let's check it out. Oke, langsung aja kita mulai dengan what's new. Gua jelasin dulu modelnya. Tidak seperti dengan 255 yang dulu ada yang versi musik dan non-musik, terus dibagi lagi dengan size. Nah, yang 265 ini hanya dibagi secara size. Karena yang gak ada tulisannya musik pun, cuma 265 tulisannya Garmin Forerunner 265 sudah memiliki musik gitu. Jadi cuman perbedaannya antara yang 265 biasa dengan 265S. Dua-duanya udah ada musik, perbedaannya cuman dari size. Dan gue mau kasih tampilannya aja nih secara on paper ukurannya. Tapi kalau bisa dilihat sedikit, ini tentunya kalau misalnya dengan yang S tentu pasti lebih besar ya si 265 yang biasa, karena S ditujukan buat teman-teman yang punya pergelangan tangan yang lebih kecil. Nah, untuk perbedaannya kalau misalnya yang biasa 265 biasa dengan 255 yang biasa juga, itu memang agak sedikit besar ya. Ini gua langsung ketengahin aja si, jadi yang hitam ini 265 yang pokoknya yang AMOLED ya, ini kelihatan bedanya. Yang kanan ini 255. Kita bisa lihat ini memang ada perbedaan secara diameter, yaitu kalau misalnya ini 46an, ini lengkapnya gua langsung taruh di on paper aja ya, 46an. Sedangkan kalau misalnya untuk yang si 255 itu sedikit lebih kecil, yaitu 45,6 mm. Nah, itu juga tercermin dengan di layarnya. Layar jelas ini yang paling membedakan, yaitu layar AMOLED yang otomatis secara pixel ya lebih cerah. Ini gue ada semuanya, gue udah tampilin dengan brightness setting itu semuanya 100% ya. Jadi bisa dilihat perbandingannya antara ini 255, ini 265 ya. Kalau mau tahu angka pixelnya itu gue tampilin aja di on paper. Ini gue mau langsung kasih lihat ya visualnya. Jadi bayangannya ya ini kayak tampilan luxurious atau sophisticated ala Venue 2. Tapi sekarang udah ada di lini Forerunner, lebih tepatnya di Forerunner yang angkanya depannya 2-an, yaitu 265. Ya, yang biasanya yang sebelumnya ini berwarna sih, tapi nggak AMOLED. Jadi mungkin bagi sebagian orang matters, tapi bagian sebagian orang lain mungkin nggak terlalu matters gitu ya. Nah, itu terkait ukuran secara diameter, dan mungkin kayak beratnya gue langsung tampilin aja lah semuanya di on paper. Dan yang gue mau kasih lihat ada perbedaan sedikit. Kita menilik ke bagian strap ya, bagian strap. Gua agak naikin. Nah, dimana di sini bisa lihat. Itu kalau yang di tangan kiri gua, ini 265, strapnya itu ada tulisan run ya. Sedangkan yang sebelumnya itu cuman ya 255 aja. Jadi kayak ada minor update secara desain. Tadi mungkin lu udah denger ya, semuanya sudah menggunakan musik. Artinya apa? Ya tentunya berarti kalau misalnya 255 biasa, itu yang dulu karena nggak ada musik, ya dia nggak ada koneksi Wi-Fi. Tapi 265 semuanya udah koneksi Wi-Fi, jadi Bluetooth, N Plus, dan Wi-Fi. That's semuanya yang new dari si 265, dan jika dibandingkan dengan Forerunner 255. Dan yang baru lagi tentunya, karena tadi kan gue udah bilang ya, semua model basicnya dari 265 itu sudah menggunakan musik. Jadi otomatis ya udah koneksinya pun dari yang basic pun udah memiliki Wi-Fi. Tidak seperti Forerunner 255 yang biasa yang tanpa musik itu nggak ada Wi-Fi, karena nggak ada purpose-nya juga. Karena salah satu gunanya Wi-Fi itu untuk mentransfer musik kan. Kalau 255-nya non-musik ya udah nggak ada di 255. Jadi 265 sudah ada Wi-Fi, Bluetooth, dan juga N Plus. Nah, yang baru lagi yaitu adanya widget training readiness. Nah, training readiness di sini udah ada. Jadi kayak nggak cuman monopolinya punya
Forerunner 955 atau Fenix 7, tapi di Forerunner seri yang angkanya 2 di bagian depan itu sekarang juga ada, tapi ya punya si Forerunner 265. Apakah bakal 255 pendahulunya dapat? Gua agak ragu sih. Dan what's new yang terakhir, pastinya lu udah notice dong, yaitu Forerunner yang seri 2 ini atau Forerunner 265 akhirnya memiliki fitur touchscreen. Oke, langsung aja kita hands on bermain-main dengan berpindah dari satu menu ke menu lainnya untuk mendapatkan feel-nya nih dari si Garmin Forerunner 265. Gua pinggirin yang lain, kita langsung fokus aja ke yang 265 biasa karena basically pastinya semuanya sama aja. Oke, di bagian kiri sama, ini udah ada tombol, dan di bagian kanan juga ada tombol. Tapi mungkin lu notice ya perbedaannya. Sorry, akhirnya gua mesti ambil lagi. Karena disinilah letak perbedaannya secara fisik sebenarnya. Yaitu kalau misalnya lihat di sini, ini bentuknya sama ya. Bentuknya sama, bundar. Ini yang 255 di tangan kanan gua. Tapi kalau misalnya kita menilik ke bagian kanan, di mana Forerunner 255 ini bentuk dari tombol untuk sport profile-nya atau activity-nya itu masih bulat ya, sama. Nah, sedangkan kalau misalnya yang 265 baru, ini bentuknya tuh nggak bulat lagi, tapi udah kayak memanjang, kayak persegi panjang dengan ujung yang kayak bulat gitu, dengan ada tulisan run. Jadi kayak bener-bener mungkin Garmin pengen menekankan, ini buat anak lari banget nih, walaupun nggak cuma buat anak lari tentunya ya, secara kegunaan sport profile-nya. Oke, tadi udah tombolnya ya. Tombolnya, kita enaknya sekarang karena udah touchscreen, kita bisa tap-tap aja atau enggak, ini ada gesture ya. Udah pasti ada semua yang 255 juga ada gesture. Kita pencet dulu yang kiri atas. Ini sama ya, jadi kiri atas kalau ditahan itu untuk mengakses menu-menu ini. Mulai dari matiin, terus kayak assistance, terus kayak phone connected, sync, dan macam-macam. Basically sih dari Garmin yang sebelumnya sama yang sekarang itu nggak terlalu ada beda gitu ya. Ini kalau misalnya di tap sekali juga ini untuk kayak mati nyalain biar screen-nya mati nyala. Terus kalau tengahnya dipencet ini sama untuk naik kayak naik turun widget ya. Naik turun widget. Ini yang kiri bawah kalau dipencet ini. Nah, kita langsung aja ke widget. Gua mau kasih lihat tampilan widget-nya pada saat Garmin Forerunner 265 ini kita display widget-nya. Kita lihat kasih lihat sini. Seperti ini widget-nya. Nih, ada race predictor. Oke. Bisa juga seperti ini, kita bisa lihatnya ya. Jadi makin terasa fancy ya. Yang tadinya kalau gua ngomong sama Forerunner kan selalu kayak oh, ini yang penting lari, terus kayak yang penting data, tampilan memang kayak semi agak nomor 2, tapi sekarang ya dia mendapatkan kefancian dari si Venue 2 menurut pendapat gua. Oke, kita lanjut lagi training status nih, tampilannya seperti ini. Jadi sebenarnya sih kalau secara data yang paling baru ya training readiness aja. Nah, kita kasih lihat training readiness. Akhirnya ini menurut pendapat gue sangat amat sangat berguna ya untuk perjalanan atau program latihan gue, karena gue bisa mengeker sebenarnya hari ini kalau gue mau crossfitan atau mau lari itu harus seintens apa, karena ini lumayan gue pertimbangkan. Oke, dan ini tinggal di swipe aja ke bawah, asik. Recovery time, terus kalau misalnya mau balik, oh bisa. Tinggal digeser aja gitu. HRV status. Oke. Nah, ini makin enak ya. Jadi kayak feel kayak yang dulu mungkin terasa jauh ya kalau bandingin Garmin dengan Apple Watch yang tinggal swipe sana swipe sini terus kayak tampilannya juga cerah. Ini sekarang ya Garmin udah catch up gitu ya. Jadi nggak cuma ngomongin data yang kayak rich tapi juga tampilan yang sophisticated gitu menurut pendapat gua. Terus stress history low. Nah, mantap, ini bakal gua bahas lebih lanjut tentunya di video short term review dan long term review nanti. Kalau lu mau dibattlein ke jam-jam lain juga boleh, tulis di kolom komentar pengen lu bandingin apa nih si 265 dengan mau jam merek Garmin kayak atau enggak brand lain, terserah gua. Nggak ada filter di sini, gua bisa ngomong apa aja terserah gua. Oke, HRV status. Nih terus ada ya, ada race ya, race calendar ini lari-lari lucu gua udah sempat masukin, dan notifikasi, music control tentunya, dan tidur. Nah, jadi makin seger ya ngelihat data-datanya. Udah kayak dengan Venue, tapi kalau biasa kan kalau Venue buat lu yang emang bener-bener intens olahraga ngerasa kayak ya datanya kok kurang ya, nggak ada ini, nggak ada itu. Nah, sekarang lebih lengkap.
gitu ya. Tentunya ya lu gak bisa bandingin dengan kayak Epix ya, Epix Gen 2 itu kan beda juga secara level dan harga. Oke, ini Pulse Ox ada juga. Terus kita lihat spot profile-nya. Nah, ini sama sih, mirip-mirip. Ada apa nih di sini? Ini yang baru semuanya udah kayak di kategori-kategoriin gini ya. Jadi kayak sebenarnya sih dari Fenix ya. Fenix gua notice ini udah Fenix 7 juga udah seperti ini. Dia udah dikategorikan-kategorikan jadi outdoor. Outdoor tuh apa aja sih yang termasuk dalam outdoor? Hike. Nah, winter sport ya. Orang Indo kayaknya jarang sih winter sport, kecuali dia sering ke Eropa mungkin ya. Terus apalagi nih, di sini ya gym, row indoor, strength, cardio, HIIT, yoga, pilates, macam-macam. Oke, jadi menurut pendapat gue setelah hands on bermain-main dengan menu si Forerunner 265 ini, gue sangat excited untuk melanjutkan proses experience gue karena ini Forerunner akhirnya tampil lebih cantik ya, lebih cakep, lebih fresh, walaupun ya pastinya ya baterainya jadi lebih cemen pastinya ya, karena kan AMOLED ini menyerap banyak baterai gitu. Tapi setidaknya udah hilang tuh di mana persepsi kayak ya udah Forerunner mah demi kayak data yang rich aja gitu, apalagi buat kayak pelari yang penting ya udah data-data pelari yang esensial. Nah, itulah yang diharapkan ke Forerunner sekarang, nggak lagi nggak cuma perkara data, tampil fashionable dengan Forerunner 265 menurut gua semakin mungkin. Jadi nggak perlu paksain untuk beli kayak Venue 2 cuman karena lebih terang dan lebih terlihat sophisticated, karena si Forerunner ini ya udah terlihat sophisticated juga dengan mungkin data yang lu lebih perlukan gitu. Oke, segitu dulu aja video first impression gue, namanya juga quick hits ya. Gue lebih komenin kayak hal-hal yang di kulit doang. Tapi tenang aja, di video selanjutnya gue akan bikin short term reviewnya setelah gue menggunakan si 265 ya sekitar semingguan atau dua mingguan biasanya. Diikuti dengan yang mungkin agak lama, yaitu nanti long term review. Atau bisa juga sebelum long term reviewnya keluar, gue akan bandingkan dengan videonya gue rilis, gue bandingkan dengan si 255 dulu. Nah, tapi kalau misalnya lu mau gue bandingkan dengan merek-merek lain, again, gue bilang di sini video gue bebas, dimana gue unfiltered, gue bisa secara bebas, lu mau gue bandingkan dengan Suunto kek, mau bandingkan dengan Koros kek, gue mau ngomong apapun, bebas. Jadi tulis di kolom komentar, lu penasaran, karena biasanya akan lebih memudahkan memilih kalau misalnya ada video yang kontras atau enggak yang membandingkan satu sama lain. Oke, tulis di kolom komentar lu pengen bandingin si 265 ini dengan apa. Siapa tahu kalau misalnya gue punya produknya atau punya dapat akses untuk pakai produknya dalam waktu yang ideal tentunya, gue bisa bantu membuatkan videonya ya. Thank you udah nonton, dan jangan lupa kalau misalnya mau support channel ini tentunya bisa dengan like, share, comment, subscribe. Tapi kalau misalnya mau support lebih lagi, bisa dengan membeli produk-produk yang gua udah review, yang link produknya gua taruh di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel We Official. Thank you and bye-bye.